Cara ngeprint ala Bang Gen, nanti ada 3 cara, disimak dengan baik ya. Cara yang pertama, hidupkan printernya. Nah, cari saja tombol-tombol yang ada di printer, pencetin aja semua. Jika nanti ada menghasilkan bunyi, udah hiduplah itu printernya. Kedua, silakan masukkan kertas ya. Untuk memasukkan kertas ya, kamu harus bersabar ya. Tidak perlu buru-buru ya, coba aja dengan berbagai cara ya. Dipaksa juga boleh ya, tapi jangan putus asa. Pastikan kertasnya bagus ya, dengan cara apapun itu udah masuk, udah berhasil itu cara ngeprint oleh kata Bang Gen ini ya. Kemudian cara ketiga, tutupkan printernya. Nah, udah selesai lah itu printernya. Selamat mencoba.